jadi bukan lagi. Sekarang tatap gambar saya yang di sana. Nanti itu pertanyaan saya ada tiga. Ya, nanti ya terakhir. 1 juta rupiah. Baik, saya berikan dulu. Jangan sendiri terus. Nanti ada yang kasih parah juga. Jangan. Pak Rektor, Pak Bantu Rektor, Pak Dekan, Pak Direktur, Pak Wali Kota, Pak Kapolres, dan seluruh teman-teman, adik-adik mahasiswa, saya sengaja membawa itu. Masih peduli tidak kita? Kalau saya tidak peduli di sekitar kita, bagaimana kita mau keluar? Pertanyaan saya tadi hanya sekali lagi saja, kapan dia yang berdiri? Yang baru dia oleh mata dan pikiran kita, berapa satgas tadi yang dilantik? Berapa kita yang dipukul tadi? Itulah kepedulian. Kalau kita sudah peduli, pasti kita kuat. Maka ancaman pertama kepedulian itu dari umat. Dari umat. Kalau di sekolah, di kantor itu, dari rumah kekuatan itu ada. Adik-adik sekarang mungkin sudah melihat globalisasi. Globalisasi itu nggak semuanya positif. Coba kalau tarik panjang masuk ke Indonesia, kan global itu nggak ada kemana-mana. Tapi orang Indonesia nggak akan terima. Jadi belum tentu positif. Agama juga nggak terima. Ya. Saya tadi datang, terima kasih Pak Rektor sudah dibawa. Saya mengamati. Ternyata kampus ini bersih sekali. Ya. Kampus ini sejuk. Banyak pohon-pohon. Dan beberapa kampus di luar Lampung, karena saya baru 4 bulan masuk Lampung, banyak yang kotor-kotor nggak peduli, tapi dinaikkan saya lihat dari semua sisinya bersih. Dan tertata sangat rapi. Ya, tentunya ini karena mahasiswanya juga mahasiswa yang berakhlak. Saya tanya Pak Rektor tadi, kenapa perkotaan itu? Saya tanya Pak Rektor, kantor Rektor itu nyari kemana sih? Saya tanya itu bentuk pedulinya saya. Ini nyari kemana kantor Rektor itu? Saya amati semua sudutnya, nggak ada sampah. Banyak pohon-pohon jadi menghijau. Berarti itu kampus itu sangat baik. Ya, sangat baik. Mudah-mudahan bulan Oktober Pak Rektor jadi UIN ya. Ya, mudah-mudahan. Dan akan ditambah lagi 5 fakultas lalu ya. Menjadi 10 fakultas. Adik-adik semua mahasiswa, Pancasila itu baru kita kenal sekitar 70 tahun.
Bahkan belakangan ini banyak orang ditanya Pancasila saja tidak hafal. Padahal katanya itu falsafah bangsa kita. Pedoman hidup kita katanya untuk orang Indonesia. Untuk orang Indonesia. Tapi dilupakan. Nah kalau orang sudah lupa dengan falsafahnya, gelap jalannya. Nah disitulah masuknya globalisasi cepat sekali. Kearifan lokal. Sekarang banyak pejabat, mari kita gunakan kearifan lokal. Pertanyaannya kenapa? Kok baru sekarang banyak pejabat bicara gunakan kearifan lokal. Coba kembali kearifan lokal. Ada apa ini sebenarnya? Kalau menurut saya inilah sudah pasti konflik. Mungkin gagal selama ini namanya konflik. Kita tuh ada peradaban sosial, ada kearifan lokal. Dulu di zaman saya masih kecil, di zaman ibu saya, nggak ada yang balik ayam masuk kantor polisi, nggak ada orang berkelahi itu masuk kantor polisi. Ada peranata yang tua, yang disegani, yang berkarismatik. Kalau di Lampung ini kita kenal dengan kepala adat, yaitu Sebati Marga, Penyimbang Marga. Tapi semenjak Orde Baru banyak ditinggalkan peranata-peranata sosial ini. Karena ada Kapolsek, karena ada Danramil, karena ada Pak Camat. Padahal peranata tadi kejadiannya di tempat itu. Dulu kalau orang mencuri ayam, dipanggil saja di Sebati Penyimbang Marga masuk rumah adat. Dia dihukum dengan membersihkan rumah adat. Sampai mati dia tidak maling lagi. Karena malu kena sanksi sosial. Sekarang orang maling ayam, harga ayam 50.000. Harga ayam 50.000 satu ekor. Ditahan di kantor polisi 60 hari. Nanti dia keluar dari EP itu 6 bulan. Hanya maling ayam 50.000. Berapa biaya negara mengeluarkan tahanan seorang pencuri ayam, seekor pencuri ayam 9 juta rupiah. Sekarang berapa ribu orang pencuri ayam yang ada di tanah air ini? Kalau 2.000, 3.000 orang sudah berapa negara membiayai satu hari? Padahal ada kearifan lokal. Kita keluarkan duit selama dalam penjara itu 11 juta rupiah. Berarti negara mengeluarkan uang berapa satu hari? Hanya mencuri ayam. Ayamnya hanya 50.000. Belum lagi dia ditahan, masuk di penjara, belajar sama gembong-gembong pencuri perampok kelas kakap. Belajar dari sana. Dia berguru, maka dia kembali lagi akan jadi perampok. Bukan pencuri ayam. Nah kenapa peranan saya tidak ini? Nah sekarang negara berbicara kembali kepada kearifan lokal. Gunakan kearifan lokal. Sekarang saya dilakukan juga nama Kapolsek. Kapolsek, pencuri ayam bisa ditahan. Sampaikan kepada kepala adat, sampaikan kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di sini. Kena sanksi sosial. Nah sanksi sosial peranata ini sudah 37 tahun tidak diperanakan di seluruh Indonesia. Pak Kapolsek, itu dia di Polsek itu hanya 2 tahun. Belum tentu dia orang situ. Belum tentu dia ngerti kearifan lokal masyarakat setempat. Mungkin dia pendatang, mungkin orang dari kampung lain yang tidak ngerti. Padahal dia dilahirkan dengan masyarakat adat. Tidak ada di Indonesia ini masyarakat tidak masyarakat adat. Tidak ada satu orang pun. Semua orang Indonesia ini masyarakat adat.
awalnya. Kalau kapolsek ada unjuk rasa di polsek itu, di pabrik apa, yang unjuk rasa bisa bawa polsek di kampung ini, pak kapolsek di golok ini. Kenapa? Tapi coba kalau peranata sosial tadi seperti penyimpang warga, sebatu warga yang ada di Lampung, di Lampung juga di Jakarta, di tempat lain juga sama. Orang unjuk rasa, paling dari dalam. Aduh lagi, Putri pulang, aduh pulang, pasti pulang, ada apa? Karena itu tokoh ada di tempat itu yang dia hormati. Nah tokoh ada ini selama ini 37 tahun, tidak pernah diperanankan lagi. Itu bukan kerajaan, sudah tidak ada lagi kerajaan di Indonesia. Secara politik, tahun 48 sudah dihapus oleh Kepres Presiden, kecuali Yogyakarta. Kecuali Yogyakarta. Tapi peranata itu ada, tetap berlaku. Dulu kalau orang-orang mau kawin, kalau mau nikah, itu bilang dulu sama sebatirnya, bilang dulu sama penyimpangnya. Ini adik kamu, sudah ada yang mau, sudah ada yang meminta adik kamu, bagaimana pendapat kamu. Nah, begitu dengan kata kerama bahasa Lampungnya, bagaimanalah terserah sama kamu, ya. Karena adikmu ini sebentar lagi mau diambil orang. Begitu izinnya dulu, ada peranata itu. Jadi gak bisa dia kawin aja dulu, kalau dia kawin aja dia dikeluarkan dari adat. Nah peranata itu selama Orde Baru hilang. Nah kepala-kepala tadi bukan seperti negara kerajaan. Ini yang sering salah. Ada kerajaan skala berat, kerajaan Edward Sapurno. Itu hanya di dalam dunia adat kita keluarga saja. Indonesia tidak ada lagi kerajaan kecuali Yogyakarta. Kita hanya mempertahankan budaya. Nah kata budaya-budaya itu tadi sudah tidak lagi dijalankan, sudah Orde Baru diserahkan sama Kapolsek, serahkan sama Pak Camat, sama dan Rangge. Enggak mengakar, tidak mengakar masalah politik di situ, masalah rakyat di situ. Kapolsek baru 1 tahun ganti pindah, dan Rangge baru 1 tahun ganti pindah. Pak Camat ganti tetap pindah, bukan orang situ lah. Enggak mengenal wilayah itu, enggak mengenal adat istiadat. Tadi saya katakan, di zaman kakek saya maling ayam itu suruh membersih rumah adat atau membersih namanya kusiban, ya kusiban rumah sesat, nah, suruh lakukan itu, disaksikan orang kampung, anak si A maling ayam, liwat lagi orang, anak si A maling ayam, anak si A maling ayam, udah tersebar di kampung sampai mati. Dia tidak pernah melakukan lagi maling ayam karena sanksi sosial. Tapi coba orang yang keluar LP, jangan-jangan tambah naik kelas. Tambah naik kelas ya, jagoan maling ayam. Negara urusnya habis. Nah sekarang banyak pejabat mengatakan kembali ke kearifan lokal. Ada apa? Karena di mana-mana konflik, unjuk rasa di mana-mana, tidak bisa diselesaikan. Sekarang mau menunjukkan kepala adat ini sudah terlalu lama ditinggalkan. Percaya sama Pak Wali Kota, percaya sama Pak Bupati, percaya sama Kapolres, percaya sama Dandi. Padahal situ ada kepala adat yang mampu. Sudah lagi kalian pulang semua. Jangan buat gaduh sini, jangan membuat usaha-usaha sini, pulang. Karena ini tokoh berkarisma, tokoh adat dan dia yang dihormati di tempat itu. Semua rakyat itu geser dengan sopan santun, mereka geser. Bukan berarti selesai, tidak boleh diselesaikan dengan musyawarah di rumah adat. Mana yang benar, selesaikan di rumah adat.
selesaikan di rumah gedung, lamban gedung, kalau orang Lampung bilang, atau nuah gedung, nuah gedung, lamban gedung, silakan diselesaikan di situ. Karena apa? Hubungannya masih ada. Hubungan kedaerahan terhadap pimpinan itu masih ada. Masih sangat ditinggal. Kembali lagi sekarang, gunakan kearifan lokal, gunakan kearifan lokal. Dan sudah saya buktikan di dalam kedinasan saya menggunakan kearifan lokal. Nah, masalah yang tadi, adik-adik, susu adik-adik, jalankan kita dengan luar negeri. Kakak beradik saja yang punya partai politik dia ribut. Satu rumah ribut. Beda partai bisa ribut. Sebenarnya kan kuncinya ada satu, yaitu kebaikan. Untuk kebaikan. Kalau semuanya membahasakan untuk kebaikan, tidak ada ributnya. Berarti saya katakan tadi, awal dari keributan ini sebenarnya pendidikan di rumah. Orang kena narkoba, pendidikannya di rumah lemah. Orang jadi preman, pendidikannya lemah. Orang jadi perampok, pendidikannya lemah. Semuanya mengawalnya di rumah. Coba kalau di rumah itu bagus, keluarga akan bagus. Berapa rumah di Indonesia? Jangan-jangan ada 50 juta rumah di Indonesia. Kalau 50 juta rumah di Indonesia yang bagus, pasti dia keluarnya juga akan bagus. Tidak ada pemahaman globalisasi bisa mempan. Sekarang narkoba masuk pesantren. Ada ustaz kena narkoba. Ada polisi nak narkoba, ada kapolres nak narkoba, ada bupati nak narkoba, ada dandim nak narkoba, ada kepala BNN nak narkoba. Ini salah satu ancaman bangsa. Mungkin ada yang tak harus itu berpikir, apakah ada orang yang mereka rasa Indonesia dihancur? Ataukah ini senjata asing menggunakan narkoba menghancurkan kita? Sama bagaimana dulu Jerman menjatuhkan Cina, dikasih morfin. 30 tahun kemudian Jerman tak susah. Kenapa? Karena tentaranya, rakyatnya sudah dilepak semua. Masuk Jerman dengan mudahnya. Kira-kira ada sudah mereka yasa pemikiran. Sebagai anak-anak yang memimpin nanti ke depan adalah yang berusaha menghancurkan Indonesia dengan narkoba itu. Buktikan sekarang 6 juta orang Indonesia sudah terlibat narkoba. Harga narkoba 200.000 kali 6 juta berarti 1 orang Indonesia membutuhkan narkoba 1,2 triliun. Satu hari untuk belanja barang haram 1,2 triliun. Ingat Pak Wali Kota, PAD, APBD, Provinsi Lampung, satu tahun yang digunakan 10 juta orang Lampung, itu hanya 3,5 triliun. Satu tahun APBD Lampung, Provinsi Lampung, yang akan digunakan seprovinsi Lampung, 10 juta orang Lampung selama 1 tahun hanya 3,5 triliun. Narkoba itu di Indonesia ini 1 hari 1,2 triliun. Artinya APBD orang Lampung ini cukup membeli narkoba 3 hari. Cukup 3 hari biaya orang Lampung 1 tahun 10 juta. Sekarang kalau 1 tahun berapa beli narkoba? 400 miliar. 400 miliar. 400 miliar ini tidak bisa
bisa 30% penduduk Indonesia menggunakan 400 triliun. Sekarang 400 triliun kita bagi 33 provinsi. Berarti Lampung dapatlah 10 triliun. Coba kalau 10 triliun tadi ditambah dengan uang APBD 3,5 triliun. Berarti orang Lampung ini punya APBD 13,5 triliun. Sudah membangun mana-mana. Sudah banyak pembangunan di dalam ini. Jadi 400 triliun sia-sia uang itu. Sepertiga daripada APBN nasional. Hampir sepertiga APBN nasional. Uang itu diberikan. Satu hari yang meninggal 50 orang. Yang meninggal karena narkoba. Tapi 100 orang pendatang baru narkoba. Kapan mau berakhir narkoba itu? Ini adik-adik tadi saya bangga sekali menyaksikan pertama di Lampung di kalangan kampus, pertama kali Satgas narkoba dilantik di sini. Ini berarti saya baru hari ini datang kampus dan kampus itu melantik Satgas narkoba. Kenapa saya bikin Satgas narkoba? Itu ancaman bangsa di tanah Lampung. Lampung masuk 10 besar Indonesia dan Lampung urutan ke-6 Indonesia. Ayo, bagaimana provinsi kita seperti ini? Lampung 10 besar narkoba dan urutan ke-6 nasional. Dengan Satgas didirikan tadi, kita akan evaluasi 31 Desember nanti. Target kita yang paling terkecil adalah keluar dari 10 besar nasional. Keluar dari 10 besar nasional. Tapi kalau bisa, lebih lagi di bawah lagi kita keluar dari narkoba. Adik-adik mahasiswa, saya baru 4 bulan pulang kampung. Sekarang saya menjadi kapolda di kampung halaman saya. 47 tahun saya jalankan. Saya kemarin jadi wakapolda. Jadi kapolda mendengar berita TV, ya, bahwa Lampung itu pabriknya begal. Bagaimana mendengar itu dirantau saya wakapolda di kampung halaman saya pabriknya begal, tidak enak mendengarnya. Bukan bangga kita mendengar kata-kata ini. Kita berprestasi jadi kapolsek nomor 1, jadi kapolres nomor 1, jadi kepala sekolah nomor 1, jadi kapolwil kapes nomor 1. Di kampungnya sendiri pabrik begal. Bagaimana kita tadi kata Pak Rektor, Pak Kapolda di rantau berprestasi juara 1 terus kampungnya gak beres. Pabrik begal. Masuk lagi narkoba 10 besar di urutan ke-6. Apa ide saya sebagai putra daerah? Ini kampung halaman. Saya didirikan Satgas anti narkoba. Saya mau evaluasi. Saya bikin sampai desa-desa ada Satgas. Jangan sampai masuk 10 besar lagi. Coba kita tikis keluar dari 10 besar. Tahun depan mudah-mudahan turun lagi. Tahun depan turun lagi. Sampai akhirnya tidak ada di bumi Lampung ini narkoba. Itu saya buat Satgas anti narkoba. Sebagai Kapolda, sebagai putra daerah, saya mau kampung saya di bidang pabrik begal. Kampung saya nanti bilang lagi
mungkin lagi dari pabrik narkoba jalan-jalan ke depan. Saya malu juga, sudah terus di kampung halaman jadi kapolda. Nah, jangan begitu. Tapi semua itu tanpa dukungannya, hati-hati ya, bisa. Karena narkoba juga sudah masuk di daerah ini. Di pesantren sudah masuk, di kampus-kampus sudah masuk. Maka jangan coba-coba narkoba. Dan juga kita jangan benci sama orang yang sudah kena narkoba. Suatu saat narkoba itu akan mengintai kita juga, akan mencoba kita juga. Apabila ada teman kita narkoba, kita nasihati dengan kasih sayang, ya, nasihati dengan baik-baik. Jangan dia dibuang, dienyahkan, dikucilkan. Ingat narkoba itu bisa menimpa kita juga. Pada saat sudah menimpa kita, baru kita kehilangan semuanya. Nah itu tadi salah satu yang dikatakan ancaman kebangsaan, narkoba. Maka adakah prediksi adik-adik, jangan-jangan Indonesia akan dihancurkan oleh narkoba. Pernah dengar pidato Pak Jokowi, Indonesia darurat narkoba. Presiden sudah menyatakan itu. Nah, saya Kapolda, bawahan presiden, bawahan Kapolri. Apa tindak lanjut saya dengan kata-kata Pak Presiden? Indonesia darurat narkoba. Bagaimana tidak? 400 miliar. 400 miliar untuk beli narkoba. 50 orang Indonesia masih bisa sehari. Dan 100 orang muncul pemakai baru. Loh, yang meninggal 50 muncul 100. Ada apa? Karena asik. Adik-adik, keuntungan jual narkoba itu luar biasa. Dia satu hari bisa untung 1 juta. Coba jadi PNS, jadi Polri. Tak ada gajinya 1 juta satu hari. Tapi ini bisa satu hari 1 juta saja. Bisa lebih. Coba baca koran. Orang bawa sabu-sabu buat 1 kilo. Bawa ke Jakarta dari Lampung ini. 1 kilo. Upahnya 25 juta. Siapa yang tidak mau deal dengan 25 juta? Hanya bawa mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan dari periksa polisi di bawah ini. Satu itu dua nih. 1 kilogram. Ini 25 juta. Siapa yang tidak senang? Sekali nantar 25 juta. Kalau nantarnya 10 kilo, ada 500 juta. Siapa yang tidak mau? Orang pelaku juga, kalau saya dapat 500 juta kan sama aja 3 tahun hidup saya, 4 tahun hidup saya sudah dijamin dengan 300 juta. Karena nantar 10 kilogram tadi sampai di Jakarta. Berarti hidup saya 3 tahun sudah tenang-tenang aja. Nah kalau ini dilakukan satu kali, kalau dilakukan 2, 3 kali, 4, 5 kali, luar biasa ya. Namanya dari kita sama-sama salah satu ancaman kebangsaan. Semua yang lihat, makanya yang paling gampang Pak Rektor, kalau adik kita ini kan adik-adik juga, ada adiknya, ada kakaknya, adik-adik mahasiswa, ya, ada kakak, ada adik. Lihat aja, paling gampang. Kalau dia suka bohong saudaranya, itu pasti ada tanda-tanda. Yang biasanya jarang keluar rumah, dia keluar rumah pasti ada tanda-tanda. Yang tadinya gak pernah keluar malam, kalau keluar malam izin hanya satu kali, ini bisa 5-6 kali keluar malam terus. Cek itu, ada apa adik kita ini? Ada apa kakak kita ini? Ada apa anak kita ini? Kok berubah? Tadinya menurut, sekarang enggak, banyak bohongnya. Yang paling gampang lagi adalah melihat fisiknya black. Black, yang paling gampang melihat dia kena narkoba atau tidak. Narkoba itu kan merusak saraf. Yang diancam itu saraf.
sementara kita berpikir pakai syarat. Itu yang paling gampang dilihat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan kakak-kakaknya tanya seseorang, terus orang itu beleng, beleng. Wah, ini bisa dicurigai adik kita, kakak kita, kita ngomong ini sama dia. Gimana? Oh, apa tadi? Tanya apa tadi? Padahal kita sudah ngomong. Nah, satu saat kita ngomong lagi, gimana? Yang apa? Tadanya. Nah, ini tanda-tanda gue. Ya, ini yang paling gampang, yang gue ini. Tanda-tanda dari fisik selain mata, gue. Karena kita kan syarat menulisnya. Nah, segeralah dicek ke saudaranya ini. Cek betul saudaranya ini. Mudah-mudahan dari rumah, kalau di sekolah itu kan hanya waktunya belajar saja. Sudah itu pulang lagi ke rumah, main lagi. Nah, ini saya bicara kebangsaan ancaman dari narkoba, maka saya bikin Satgas Narkoba. Kepalanya di tingkat provinsi, gubernur. Di tingkat kota Madya, wali kota. Di tingkat kabupaten, pak bupati. Di tingkat kecamatan, pak camat. Di tingkat desa, pak kepala desa. Dan pak kepala kelurahan. Saya minta 50 orang Satgas. Paling tidak saya membuat Satgas itu ada 176.000 orang sudah masuk dalam Satgas. Berarti ada 176.000 orang lampung ini tidak kena narkoba. Minimal itulah saya buat Satgas. Ya. Kemudian dia nanti di lampung ini hanya ada 500 kepala keluarga di dalam satu desa. Kalau 50 orang menjadi Satgas, berarti 10 kepala keluarga di desa itu ada satu pengawas. Satgas itu boleh nangkep asal tertangkap tangan. Karena di dalamnya ada polisi, ada ustaz, ada tentara, ada PNS, ketuanya kepala desa. Tangkap saja. Kemudian boleh memberikan pengarahan bagi warga yang dicurigai datang ke rumah-rumahnya. Nah, inilah gunanya kita membuat Satgas. Karena saya lihat di Lampung ini 10 besar narkoba nasional. Dan di urutan ke-6 kita ini. Nah, salah satu ini ancaman kebangsaan. Dan sudah mulai canggih-canggih. Kemudian ada rencana saya, Pak Rektor, Bapak Pembantu Rektor, Pak Dekan, habis lebaran saya ingin membuat Satgas Radikal Komunis dan Teroris. Dan ini juga akan saya bikin setiap desa. Namanya kedepannya Satgas RKT, Satgas Radikal Komunis dan Teroris. Kedepannya mudah-mudahan Pak Rektor dan jajarannya bisa mendukung saya merencanakan membuat ini. Kalau komunis kan sudah jelas undang-undangnya mengatakan itu partai terlarang di Indonesia. Ya sudah, tidak boleh ada di Indonesia gitu. Paham itu tidak ada di Indonesia karena undang-undangnya belum dicabut sampai sekarang. Nah, siapa yang melanggar undang-undang kan dihukum. Paham itu. Nah, ke depan saya akan buat itu. Kemudian salah satu ancaman kebangsaan Pak Rektor, bulan Ramadan ini, mulai dari 1 Ramadan, saya buat acara di Tugu Adipura, dibantu oleh Pak Wali Kota, yaitu Lampung Mengaji. Setiap hari 300 orang. Kemudian satu bulan kalau puasanya 30 hari bisa 9.000 orang yang mengaji. Saya tempatkan di patung Adipura. Jadi mulai kajir, sholat maghrib, buka puasa, sholat isya, tarawih,
pengajian dan ada pertandingan kultum. Kalau ada yang masih pemudik ngaji, harus berani kultum saja. Karena setiap hari saya kasih hadiah untuk 3 pemenang. Akan saya kasih hadiah dan saya kasih sertifikat mengikuti lampu mengaji. Jadi satu hari 3 kali Al-Quran ditamatkan. Sebanyak 3 kali. Maka saya katakan lampu mengaji 99. 99 saya ambil karena nama Allah yang mulia. Saya pakai di ujungnya 99. Kalau kita mengaji, sudah pasti mendapat ibadah dari Tuhan. Di belakangnya ada outcome. Tadi outputnya ada outcome, yaitu toleransi beragama. Karena nanti yang akan menyajikan makanannya adalah agama lain. Saya libatkan kebersamaan kita umat beragama, dan disinilah orang bisa mencontoh Bhinneka Ika itu di Lampung sangat kuat. Biar orang tahu Pancasila itu kuat di Lampung. Nah nanti kita, saya sudah bersama Pak Gubernur Kanwil Departemen Agama, Kepala MUI, Kepala NU, Kepala Muhammadiyah, baik provinsi maupun Kota Madia, itu Pak Wali Kota, Pak Kapolres, semua saya libatkan, pesantren saya libatkan untuk setiap hari mengaji di Adipura bergantian 300 orang. Kalau ada yang perempuan mau ikut silakan, ada dari wanita mau ikut silakan gabung di sana sebanyak setiap hari minimal 300 orang. Dan tadarusan 3 kali Al-Quran ditamatkan dalam tadarusan itu, atau kalau orang Jawa bilang semaan, semaan Al-Quran 3 kali ditamatkan. Sehingga nanti kalau hitungan 30 hari bisa 99 kali menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Nah ini kemarin saya buat, dan nanti jam 1 saya rapat di Polda bersama dari pemerintah tingkat 1, tingkat 2, Kanwil, NU, Muhammadiyah, MUI, baik itu tingkat 1 dan tingkat 2. Nanti saya pimpin rapat kembali untuk melaksanakan Lampung Mengaji 99 yang akan datang saya buat ini. Nah itu salah satu katakan apa? Itu aja ancaman kebangsaan. Saya akan lihat bahwa Indonesia ini kan bukan satu agama saja, dan juga bukan satu suku di Lampung ini. Ada 11 suku di Lampung ini. Nah, jadikanlah contoh Lampung ini. Inilah Pancasila bisa baik di Lampung. Inilah Bhinneka Tunggal Ika bisa baik di Lampung. Nah, itu salah satu saya membuat bagaimana Lampung ini tidak terkuras kebangsaannya, luntur kebangsaannya, luntur terhadap kearifan lokalnya. Tidak, dengan cara itu saya buat. Maka banyak konflik-konflik saya selesaikan, konflik pertanahan saya selesaikan, aspirasi anggota masyarakat yang susah ketemu Kapolres, susah ketemu Kapolsek, apalagi ketemu Kapolda, saya buka satu hari dalam satu minggu yang namanya kantor di luar, yang kantor bertenda itu saya buka, semua masyarakat boleh menyampaikan permasalahannya, terutama ketidakadilan kepolisian, terutama polisi yang suka pungli, polisi yang suka meras, laporkan di tenda itu kepada saya. SMS kepada saya buat satgas narkoba, bukan hanya orang dari luar, di tubuh saya pun saya ikuti. Siapa anggota bisa nangkap anggota, siapa anggota bisa nangkap anggota, saya kasih hadiah. Bahkan kalau baik lagi hasilnya, saya naikkan pangkatnya. Saya buat itu. Jadi bukan satgas narkoba untuk masyarakat saja, anggota saya juga saya kasih.
Begitu juga masyarakat ini, kalau ada di sana panggilnya polisi tidak kasih lagi ya. Kalau enggak SMS, silakan SMS ke saya. Mau nomor handphone ini, catat aja. 0811. SMS ke saya. Sudah? Ya sudah itu. Jawabnya sudah ini. Belum ya. 0811 90 23 55. Handphone saya yang satu saja. Tidak ada handphone cadangan. Udah satu itu dia handphone saya. Kalau sudah handphone itu pasti dapat itu. Handphone saya bebas. Handphone saya tidak dipegang saya. Ada lima ajudan. Emang hanya satu itu aja handphone. Jadi, kalau kayak sekarang ini saya sudah hampir 2 jam di IAN. Saya ini tidak baca handphone. Karena handphonenya sama anggota. Tapi nanti pada saat saya pegang, saya buka ya. Jadi handphone saya itu dipegang sama anggota. Siapa saja yang juga dipegang. Karena di sisi juga tidak ada yang macam-macam. Itu handphone, tolong handphone saya beritahu gitu. Jadi Pak Rektor, saya hanya tidak usah pakai slide yang begitu. Pak Rektor, saya sampaikan fakta di lapangan. Salah satu Satgas Narkoba. Salah satu untuk menginginkan pluralisme, kebersamaan, dan buat nanti mengaji bersama-sama dengan keterlibatan agama lain untuk ikut membantu kita mensukseskan pengajian kita ini. Kemudian ke depan, saya ingin membuat Satgas RKT, belum saya buat tadi setelah lebaran. Nah, program-program yang lain, menurut saya, itulah ancaman kebangsaan. Ya. Kalau globalisasi itu ada yang positif, ada yang negatif, dan bagaimana kita menghadapi. Kalau kita kuat, selesai globalisasi. Ya. Yang positif pasti kita dapat. Yang negatif kita dapat, tapi kita tinggalkan. Yang kedua kita tak tahu negatif itu, harus tahu negatif itu. Ya. Tapi kita tinggalkan. Saya kira itu saja Pak Rektor, saya sampaikan pada adik-adik ini kenyataan di lapangan saja. Saya tadi sudah sampaikan narkoba, Indonesia ini Lampung nomor 6 dan masuk 10 besar. Kemudian narkoba ini bisa mencapai 400 triliun satu tahun. Kita bandingkan APBD orang Lampung hanya 3,5 triliun. Jadi kalau beli narkoba 3 hari itulah APBD orang Lampung. Orang meninggal narkoba 50 orang satu hari, tapi pendatang narkoba 100 orang yang coba-coba. Nah ini menjadi perhatian kita. Mungkin itu, saya terima kasih. Kalau ada yang tanya juga boleh. Kalau tidak tanya, saya kira lebih bagus kita kasih kuis saja. Kuis saja yang bisa tanya-tanya. Yang tadi sudah siap jawabannya? Boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.